ஆயிருக்கும் அழுக்கும் அறுதி அறுதி உரிய Hai, ketemu lagi dengan Aidil Fitri di sini. Dan hari ini aku ditemenin sama Raiga di Ampas di sini. Hah, ini agak berat nih kali ini ya, reaction kita kali ini. Ngereaction kali ini entah harus seperti apa karena ya gitulah. Sebenarnya ini berat banget jujur Lia, tapi ada subreaker kita lah, banyak subreaker kita yang minta kita buat ngereaksiin ini. Betul. Lesti Kejora nyanyiin lagu Atuna Tufuli ini. Apa ya, ibarat kata persembahan Lesti untuk mengajak kemanusiaan lah ya. Iya, lebih ke kemanusiaan. Iya. Jadi memang kita ini agak-agak apa ya, bingung tuh ngomongnya tuh. Enggak. Kayak mana gitu jelasinnya gitu ya. Tapi penasaran juga, aku pengen dengerin Lesti nyanyiin lagu ini seperti apa, ini seperti apa, karena memang lagi panas banget nih ya. Betul. Suasananya nih di Rafah. Yes. Ya kan, bener kan? Jadi ya Lesti aja bisa menunjukkan rasa solidaritasnya, empati gitu, terhadap sesama manusia. Iya, gitu. Iya. Makanya kita sekarang ke tengah reaksi aja. Lesti Kejora nyanyi lagi. Sebenarnya tuh yang bikin lebih haru tuh ya, karena lihat video-video seperti ini sih. Betul. Ini musiknya piano, cocok sih kalau kedengarin bikin buat apa ya, buat suatu yang hikmat ya, gitu kan. Piano tuh cocok banget. Ini agak temponya memang agak lama ya. Iya, lebih lambat. Tapi tadi pas nyanyi Mbak yang lirik kedua, Atuna Tufuli yang kedua, itu rasanya nyes banget. Jujur ya, aku kayak nggak sanggup ngeliat videonya ini ya, ditambah lagi nyanyiannya Lesti yang benar-benar kayak dalam banget, agak berbisik gitu kan. Oh, jujur li udah gak kuat nang berkaca-kaca. Ini nih yang bikin lambat nyeseknya gitu ya dari lagu ini adalah suara nafasnya. Kadang-kadang kan orang nyanyi rekaman tuh nafasnya tuh dibuang gitu kan, kadang-kadang saya pas editingnya gitu ya. Tapi ini nafasnya masih kedengeran,
jelas banget nafasnya, jadi begini gitu, kan? Yang liriknya tuh benar-benar kayak kita itu banget gitu ya. Cara nyanyinya enak banget, ada improve dikasih sama Lesti. Betul. Ini benar-benar dengan caranya Lesti banget ya. Bagian ini nih, To Fully. Yeah. Itu benar yang rasanya. Suaranya sepertinya Lesti juga nangis, nyanyinya berat gitu ya, beran ya. Ke dari suara rekamannya yang kita dapat nih ya, suara ini ya. Iya. Baru aja tadi kita ngomong Lesti kayak suaranya kayak nangis ya. Nah, di sini lebih jelas ini lagi. Jelas lagi gitu. Kedengeran banget suaranya, lirisnya. Nangis ya, betul. Kita yang denger aja berusaha untuk nahan ya. Bener banget. Tapi kalau yang nyanyi gimana gitu cara nahannya gitu. Gak bisa baik ngomong jadinya ini boy. Nahan sebenarnya buat tidak meneteskan air mata gitu. Gak bisa. Ini kita ngatur nafas, gak ngomong tuh hanya buat mengatur emosi kita sih sebenarnya, jujur ya. Ini kalau apa yang berkata kalau gak di-cut gitu ya, bisa tumpah sih air mata nih. Terpaksa kita cut, tapi biarpun di-cut juga emosi rasanya kita, betul.
Dibilangnya berat kan? Berat kok. Energi ini berat. Musiknya juga. Tadi pianonya agak nambah ya, yeah, emosinya jeng 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 jeng. Ya, gimana ya? Dulu ya. Di sini kedengeran banget Lesti juga nyanyinya sambil nangis. Yes. Kedengeran ya sama kita ya, suara tangisannya, suara sebahnya, suara menahan lirihnya. Semuanya kedengeran banget rasanya, emosinya. Ini padahal aku kan nggak terlalu melihat video klipnya ya. Kalau melihat video klipnya, ya jujur sih pasti tambah berkata nambah emosional kita tuh akan lebih terpancing gitu dengan video gitu, dengan video atau gambar yang ditampilin. Sengaja aku nggak terlalu banyak ngeliat videonya seperti apa, hanya mau ngeresapin suaranya doang, nyanyiannya Lesti. Itu aja udah bikin ibaratnya kita nyesep ya. Nyesep banget, sumpah berasa banget di sini nih. Gimana sih orang nahan apa namanya? Emosi kita. Kita paham sendirilah kayak gimana. Dari awal sebenarnya tuh Rega tuh awal udah berkaca-kaca kan. Aku tuh udah nahan gitu dari awal, berusaha tuh nahan kayak mensugesti diri sendiri aja gitu. Sebelum reaksi ini udah mulai mensugesti diri sendiri gitu kan. Ayo sugesti, jangan nangis ya reaksi ini, jangan terlalu terbawa emosi gitu reaksi ini. Tapi ternyata nggak bisa. Awal-awal masih bisa mengontrol diri. Tapi udah mulai masuk ya agak tengah, sebelum tengah lah tadi udah mulai tuh emosinya udah mulai masuk ke lagunya, masuk ke suaranya Lesti, masuk ke rasa yang Lesti tampilin di lagu ini. Dan hal-hasil ya udah, ini karena depan kamera aja nggak mewek. Kalau di belakang kamera mungkin mewek kita. Ini karena ya tetap jaga gengsi depan kamera. Dan aku suka banget ini versinya Lesti, benar-benar yang bikin makin bikin dalam banget lagu ini gitu ya kan. Udah ya. Kalian udah tau lah apa yang kita rasain, mungkin kalian juga merasakan di rumah sana saat dengerin lagu ini seperti apa. Sepedih itu rasanya yang kalian rasain, sepedih itu juga yang kita rasain di sini. Tapi ya udah, yang buat yang nonton video ini jangan lupa lah subscribe lah channelnya, gue gak bisa berkata-kata lagi. Loncengnya di Alien Checker ini ke semua sosial media. Oke, kita beri video selanjutnya.